Ya pemirsa, pada 3 Juni 2022 Bupati Padil beserta rombongannya melakukan kunjungan ke Jakarta dalam rangka melanjutkan kerjasama antara Pemda dengan Tonoto Foundation guna mengembangkan guru sekolah yang profesional. Pada 3 Juni 2022, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif melakukan kunjungan ke Jakarta dengan turut didampingi oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, PLT Asisten 3, Kepala Badan Keuangan Daerah, PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup, serta sejumlah kabak Setda Batanghari dan jajaran Eselon 3 di lingkup pemerintah Kabupaten Batanghari. Dalam kunjungan tersebut, Fadil melakukan penandatanganan kesepakatan kerjasama atau MOU dengan Tonoto Foundation dalam mengembangkan mutu pendidikan dan guru profesional melalui program Pintar Tonoto Foundation. Fadil mengatakan bahwa kerjasama ini akan meneruskan program peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Batanghari. Fadil berharap perubahan pendidikan di Batanghari akan terus bertumbuh dengan dukungan dari pemerintah Batanghari guna tingkatkan mutu pendidikan menjadi lebih baik lagi. Lilis Karlina, Dinda Marni, CTV melaporkan.